sampai Bronjong. Jangan lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat selalu, tetap semangat. Semoga pada hari ini selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 14 September 2023. Senang sekali saya Bang Jun TV kembali menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini kita diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, seperti biasa saya bisa memberikan informasi dan menyapa teman-teman semuanya, memberikan info-info harga sayuran dan cabai pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Semoga silahkan di-share yang mau di-share, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini cuaca agak mendung dan sebagian wilayah di sekitaran Pari hari ini juga hujan ringan. Oke, langsung saja untuk tomat hari ini agak turun teman-teman hari ini untuk tomat, untuk eceran Rp4.000, untuk keroncongan Rp2.000-Rp2.500 per kilonya. Jadi untuk tomat memang agak turun untuk satu hari ini. Kemarin sudah mulai ya, hari ini ternyata agak turun juga. Jadi untuk harga eceran per kilonya 4.000, jadi 3.000-4.000 rupiah, berarti turun 1.000 rupiah teman-teman ya. Ini yang super ya. Kalau keroncongan lebih murah lagi, 2.500 sampai dengan 3.000. Untuk buncis hari ini 6.000 sampai dengan 8.000 untuk eceran. Untuk keroncongan 4.000-5.000 rupiah hari ini untuk harga buncis. Ini juga agak turun setelah naik, ternyata juga turun lagi. Semoga harganya kedepannya lebih stabil lagi. Oke ya, jadi hari ini untuk harga buncis per kilo agak turun ya. Jadi harga di kisaran 9.000, 8.000 ya, yang bagus. Untuk timun hari ini per kilo juga turun Rp4.000, untuk keroncongan Rp3.000. Jadi kalau kemarin masih 5.000 untuk ajaran, hari ini Rp4.000 untuk ajaran. Berarti untuk keroncongan Rp3.000, berarti turun lagi teman-teman. Oke, setelah harga timun, kemudian kita informasikan untuk harga kerai hari ini Rp4.000-4.500 per kilonya untuk kerai. Kemudian untuk harga terong hari ini per kilo, ini untuk eceran Rp3.000, untuk keroncongan Rp1.500 sampai dengan Rp2.000, baik terong hijau ataupun ungu. Jadi harganya memang agak turun, keroncongan saja ada yang Rp1.500. Jadi harga di kisaran Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 per kilonya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kemudian untuk harga terong ungu juga sama, dan harga terong keladek juga Rp2.000-Rp2.500 untuk harga eceran. Jadi kalau keroncongan itu lebih murah teman-teman ya, selisihnya bisa Rp1.000. Untuk gambas hari ini turun teman-teman ya, kalau kemarin Rp7.000-Rp6.000, hari ini turun lagi menjadi Rp5.000 per kilo. Makin hari makin turun, ini juga pasarnya yang memang agak lesu. Untuk pare juga sama, di kisaran Rp5.000 per kilo. Jadi gambas juga turun, pare juga ikut turun. Untuk daun jeruk Rp30.000, untuk jeruk nipis masih Rp22.000 per kilonya.
Oke, kemudian kita informasikan untuk harga sayuran hari ini di Pasar Indopare pada jam 2:30 sore. Jadi jam 2 sampai 2:30 hari ini masih seperti ini kondisinya. Tidak terlalu ramai sekali ya. Jadi biasa-biasa saja. Apalagi ini juga malam Jumat, biasanya banyak pedagang yang libur. Oke, teman-teman, hari ini untuk sayuran hijau juga mulai ada perubahan atau kenaikan, walaupun tidak terlalu banyak. Seperti harga sawi hari ini juga mulai merangkak naik di harga Rp1.500. Kemudian untuk bayam masih Rp2.000, untuk kangkung Rp1.500. Jadi hari ini untuk sayuran hijau mulai ada kenaikan, walaupun tidak terlalu banyak, teman-teman ya. Alhamdulillah, yang tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman ya, jadi ini waluh juga banyak sekali. Ini harganya per kilonya Rp4.500 sampai dengan Rp5.000. Untuk sawi hari ini per kilo Rp1.500. Kemudian untuk harga bayam Rp2.000, untuk kangkung Rp1.500, rata-rata Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 per kilo. Walaupun hari ini kangkung cukup banyak, tapi harga masih stabil di angka Rp1.500, bahkan yang bagus bisa Rp2.000 per kilonya, teman-teman ya. Sawi juga begitu ya, harganya juga mulai agak naik sedikit. Memang untuk sayuran kemarin juga cukup murah karena stok melimpah, yang beli tidak terlalu banyak. Oke ya, jadi hari ini untuk sawi Rp1.500, untuk kangkung Rp1.500, untuk bayam Rp2.000. Sedangkan untuk harga belalo ini Rp9.000 per kilo. Oke teman ya, jadi hari ini untuk sayur-sayur hijau alhamdulillah mulai ada kenaikan lagi. Semoga nanti akan juga stabil ya. Untuk kedikir ini juga Rp2.000. Untuk kacang panjang untuk pagi Rp5.000-Rp6.000 per kilo, teman ya. Sore Rp4.000 per kilonya. Jadi kalau sore itu lebih murah, dikarenakan kalau pagi itu banyak yang cari, teman ya. Kiriman keluar kota banyak sekali. Kemudian untuk harga asem Rp8.000 per kilo. Untuk kemangi ini Rp10.000 per kilonya. Untuk harga sentir atau brambang sayur ini per kilonya Rp12.000. Kemudian untuk harga singkong atau bijalar ungu rata-rata Rp3.500, mungkin juga sama. Kemudian untuk kasbu ini Rp2.500, untuk eceran untuk keroncongan Rp2.000-Rp2.200 per kilo. Sedangkan untuk harga bawang merah hari ini mulai harga Rp12 sampai dengan Rp14.000 per kilo. Jadi untuk harga bawang merah Rp14.000 per kilonya. Oke, untuk harga bawang bombay hari ini untuk eceran ada yang Rp20, ada yang Rp22.000, tinggal barangnya. Yang bagus Rp22, untuk yang biasa Rp20.000 per kilo. Sedangkan untuk harga bawang putih hari ini per kilonya ini ada yang 26 keroncongan, untuk eceran rata-rata 28.500 ini yang bersih. Jadi untuk keroncongan hari ini mulai harga 26, kemudian ada juga yang 27. Untuk miri ini di kisaran 45, untuk pecah Rp40.000. Untuk harga kentang hari ini untuk PL Rp11.500, untuk yang besar ini rata-rata masih Rp14.500 per kilonya. Oke teman-teman ya, jadi hari ini untuk harga kentang masih cukup lumayan di Pasar Indopare, teman-teman ya.
masih cukup stabil. Kemudian untuk harga plonceng ataupun labu air ini per bijinya Rp1.500 yang kecil. Untuk jagung manis hari ini Rp5.200 per kilo. Jadi untuk jagung manis cukup lumayan, masih Rp5.500, Rp5.200. Rata-rata eksotik ini lagunya 5.000 ke atas sembilan. Untuk bungkul Rp6.000 per kilonya. Ini untuk kresekan teman ya. Kemudian untuk harga wortel ini per kilo yang kartonan masih Rp14.000. Untuk wortel biasa hari ini juga yang tidak terlalu bagus ya Rp10.000. Untuk wanis lokal Rp11.500. Kemudian untuk ST Rp7.500 per kilonya. Oke ya, kita lanjut lagi setelah harga wortel. Kemudian untuk harga andewi atau selada hari ini masih Rp5.000 per kilonya. Untuk pak choy ini peruncungan Rp2.500 per kilonya. Untuk eceran masih Rp4.000. Kemudian untuk harga sawi putih hari ini eceran Rp4.000 sampai dengan Rp5.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga keroncongan itu lebih murah lagi. Harganya Rp2.500 untuk kresekan, Rp3.500. Untuk kubis Rp3.500, untuk yang kresekan Rp3.800 per kilonya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya untuk pre seledri atau daun bawang ini per kilonya Rp10.000. Jadi masih cukup murah Rp10.000. Untuk lobak ini ada yang Rp9.000, ada yang Rp8.000, tinggal barangnya. Kemudian untuk gundes ini mulai harga Rp2.000, kemudian ada juga yang Rp2.500 per kilo. Sedangkan untuk brokoli ini Rp15.000, ini juga agak turun. Biasanya harganya Rp17.18, hari ini juga Rp15.000. Untuk jeruk limon Rp8.000 per kilo. Untuk harga baby corn Rp20.000. Sedangkan untuk harga baby corn lokal ini Rp13.000. Untuk jamur iroki ini Rp6.000 ini 1 on. Kemudian untuk jamur kancing juga sama, Rp6.000 untuk 1 on. Kemudian untuk harga kapri ini rata-rata masih di kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Jadi kapri Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Kemudian untuk harga jamur kuping ini per kilonya ini masih di kisaran Rp15.000 untuk jahe. Ini ada yang Rp16.000, ada yang Rp17.000 per kilonya. Untuk jahe emprit ini Rp15.000, jadi ada juga yang Rp16.000. Cukup lumayan ya untuk harga jahe. Kemudian untuk harga kunyit atau kunir mulai harga Rp4.000, Rp5.000 sampai dengan Rp7.000. Untuk keluak Rp12.000. Sedangkan untuk harga kencur ini per kilo ada yang Rp15.000, Rp19.000 serta Rp20.000. Kira berarti. Kemudian untuk lengkuas merah Rp6.000 per kilo. Sedangkan untuk harga dawu ini Rp55.000. Kemudian ada juga yang Rp70.000. Kemudian untuk teri harganya Rp80.000. Kemudian untuk ikan asin ini rata-rata turun harga, yang biasanya Rp29.000 hari ini juga Rp27.000, yang biasanya Rp27.000 juga Rp25.000. Jadi rata-rata di kisaran Rp25.000 sampai dengan Rp27.000. Kemudian kalau yang towo tidak asin itu masih di kisaran Rp36.000-Rp38.000 per kilo. Kalau balur jenis bromo seperti ini Rp25.000 teman-teman. Kemudian untuk yang besar ini peto harganya Rp36.000. Untuk telur ayam ini per kilo harganya masih di kisaran Rp23.000.
Oke ya, kemudian kita lanjutkan lagi untuk harga cabai-cabian hari ini di pasar Induk Pare, teman-teman. Jadi cabai-cabian masih cukup stabil di angka Rp20.000. Ini saya dapat tadi jam setengah 3 sore di pasar Induk. Jadi harga masih di kisaran Rp20.000, kemudian untuk ori Rp22.000. Ini harga hari ini setengah 3 sore. Memang untuk beberapa lapak juga berbeda ya untuk harga. Suasana atau kondisi pasar masih seperti ini, teman-teman ya. Biasa-biasa saja, tidak terlalu ramai. Harga cabai juga masih standar di harga 20. Semoga nanti setelah ini juga kembali naik lagi, teman-teman ya. Semoga saja, biar teman-teman tambah semangat lagi, karena entah kenapa hari ini cabai tidak terlalu banyak tapi harganya juga murah. Ini faktornya banyak sekali, terutama untuk daya beli yang menurun, teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini ya, stok cabai juga tidak terlalu banyak. Ini harganya hari ini Asmoro cuma dapat Rp20.000, ada yang Rp19.000 yang bagus ya, yang super Rp20.000. Kemudian kalau ori masih Rp21.000-Rp22.000 per kilonya. Oke teman-teman ya, jadi hari ini untuk cabai rawit merah di pasar Induk Pare harga masih di kisaran Rp19.000-Rp20.000-Rp22.000. Kemudian untuk harga cabai lalap ini ada yang Rp16.000-Rp17.000, ada juga yang Rp15.000 per kilonya. Oke teman, jadi hari ini untuk cabai-cabian masih lumayan, masih di harga Rp20.000 untuk harga di pasar Induk Pare. Kalau lalap masih Rp15.000-Rp16.000-Rp17.000. Oke, kemudian kita informasikan untuk cabai kering. Jadi setelah cabai rawit, cabai lalap, untuk cabai kering masih Rp70.000-an per kilo. Kemudian untuk harga cabai japrak Rp30.000 per kilonya. Ada yang 30, kemudian masih stabil ya ini ya cabai japrak ini. Kemudian untuk cabai merah besar, cabai merah keriting hari ini kembali mengalami kenaikan yang walaupun tidak banyak. Jadi hari ini keriting di kisaran 20 ya. Jadi hari ini cabai merah besar 20, untuk yang super ada yang 19, 20. Kemudian untuk cabai merah keriting hari ini juga 19, ada yang Rp20.000 per kilonya. Jadi lumayan teman-teman ya, harga cabai keriting kemarin dari 17, hari ini 19 sampai dengan Rp20.000 per kilonya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita syukuri. Semoga saja harga kedepannya ini semakin hari juga semakin naik, supaya teman-teman juga tambah semangat lagi ketika bertanam, karena memang luar biasa untuk cabai ini. Biayanya juga tidak sedikit ya untuk menanam cabai ini. Oke, kita lanjut lagi untuk harga cabai hijau besar hari ini yang masih di kisaran Rp18.000. Untuk cabai hijau yang agak kecil itu ada yang Rp13.000. Kemudian untuk cabai hijau keriting itu harganya di kisaran Rp12.000-Rp13.000 per kilonya. Oke teman ya, jadi hari ini untuk harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare mungkin saya akhiri sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu setia untuk mengikuti channel saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, supaya menjadi perbandingan dan lain-lain lah. Yang penting semoga bermanfaat. Silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya, dan semoga hari ini untuk harga-harga juga besoknya menjadi lebih baik lagi.
Oke, silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Besok kita sambung lagi. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Saya akhirkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.